Salam jumpa sahabat. Kali ini saya berada di kawasan persawahan, tepatnya di Kapanewon Nanggulan Kulon Progo. Untuk letaknya ke arah barat kurang lebih 19 km dari pusat kota Jogja. Baiklah sahabat, kita coba berkeliling di sekitar lokasi. Kita lihat ada bapak petani yang sedang bekerja mengumpulkan jerami, sepertinya untuk pakan ternaknya. Perjalanan kali ini saya bertemu dengan Simbah yang sedang membawa jerami dengan sepedanya, dan cuaca saat ini terasa sangat panas luar biasa. Beliau tegar tak kenal menyerah. Saat ini kita bersama bapak petani yang sedang bekerja di sawah. Beliau sedang mengambil sesuatu dengan teliti, kemudian dimasukkannya ke dalam sebuah karung. Bukan hanya sekedar pekerja keras, tapi masyarakat di sini sangat ramah dan juga baik. Sahabat sekalian, mereka para pejuang pangan tangguh itu. Ya, waktunya sudah mulai sore sahabat. Saatnya mereka berkemas pulang.
baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan. Dan jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Terima kasih.